Hai semua, salam satu Malaysia. Satu lagi resepi biskut yang berasaskan kacang yang akan Mami share dalam video ini. Biskut peanut butter. Sediakan 250 gram butter bersuhu bilik. Sama ada yang ada garam ataupun tanpa garam, tak ada masalah. Tambahkan satu sudu kecil esen vanila. Masukkan juga secawan gula halus. Kacau sekata adunan ni dan seeloknya tak perlu menggunakan mixer bagi mengelakkan angin yang banyak masuk ke dalam adunan. Kemudian, masukkan 2 biji kuning telur. Dan telur yang bergrade B pun dah cukup ya. Kacau lagi adunan dan adunan tak perlu kembang untuk membuat biskut. Cukup sekadar sebati. Tambahkan satu sudu besar minyak sapi untuk hasil biskut yang lembut. Minyak sapi ni bukan je boleh melembutkan biskut tapi boleh juga menaikkan aroma peanut butter kita ni nanti. Sekarang masukkan lebih kurang secawan setengah mentega kacang. Apa jenama pun sukati. Mami menggunakan juga mentega kacang yang jenama ni. Yang jenama ni dia ada cebisan, ada sepihan coklat MMM sikit. Teruskan mengacau adunan. Jangan lupa tambahkan secubit garam bagi menaikkan rasa lemak biskut peanut butter ni. Kemudian masukkan secawan setengah tepung jagung yang telah diayak. Biskut dulu kala memang banyak yang sedap-sedap, lepas tu memang senang nak buat. Cuma sekarang ni orang dah jarang buat biskut yang zaman dulu. Seterusnya masukkan 2 cawan tepung gandum. Masukkan sikit-sikit. Yang ni pun mesti ayak dulu. Dulu masa Mami kecil memang rajin jugalah tolong Mak Mami buat biskut ni. Cuma dia makan modal. Lepas tu kuantiti dia dapat sikit sebab besar. Teruskan mengadun dan uli pakai tangan sampai adunan menjadi dough. Baiklah, ini dia dough yang kita mahukan. Seterusnya kita akan sediakan acuan pembakar. Inilah acuan khusus untuk membuat biskut peanut butter. Geriskan dulu acuan ni untuk mengelakkan biskut kita melekat di dalam acuan. Sebagai hiasan, letakkan kismis hitam di tengah-tengah acuan peanut butter ni. Kismis yang berwarna cerah tak berapa sesuai sebab nanti warna dia akan tenggelam dengan warna biskut. Dah siap susun kismis, cubitkan sedikit adunan dough tadi dan kita tekan-tekankan ke dalam acuan ni. Macam ni ya, kita tekan sampai dia padat. Masukkan dough ini lebih kurang 3/4 ketinggian acuan. Tak
perlu terlampau penuh sebab nanti bila bakar, biskut ni dia akan sedikit kembang. Ulang proses yang sama sampai selesai. Kalau ada acuan ni banyak, memang satu kelebihan sebabnya kerja dia senang habis, cepat siap. Okey, selesai. Jadi, Mami akan bakar biskut peanut butter ni pada suhu 180 darjah Celsius selama 20 minit. Ini kalau mengikut oven, kepanasan oven Mami lah. Siap sekali bakar. Kita perlu sejukkan dulu sebelum kita keluarkan daripada acuan. Baiklah, sekarang Mami akan keluarkan biskut ni daripada acuan dia. Perlu berhati-hati sebab biskut ni dia rapuh jugalah, kemudian dia senang hancur. Itulah tadi sebabnya kita perlu sejukkan dulu biskut ni sebelum kita boleh cungkil dia daripada acuan. Ini dia rupanya biskut yang telah siap dibakar. Mami tunjukkan sikit dari jarak yang lebih dekat. Macam ni ya rupa dia. Okeylah, siap lagi satu biskut legend dulu-dulu. Harapnya biskut seperti ini tidak akan hilang ditelan oleh zaman. Semoga paparan ini memberi manfaat buat semua yang menonton dan terima kasih kerana meluangkan masa menonton Mami punya video. Jangan lupa cuba ya. Dah tontonkan video tadi, jangan lupa subscribe Ceruk Dapur Siti Manja, tekan butang loceng untuk notification dan juga like video ini. Terima kasih.